بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء الله إخوة كمسلمين يعني الله الله سبحانه وتعالى الحمد لله وجدنا شكر كتاب فنجدنا كبر الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan uh, pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fikih Tarbiyatil Abna yang uh, ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi habibahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dan telah kita jelaskan bahwa satu-satunya yang memiliki eh, hak untuk memberikan hidayah atau satu-satunya yang bisa memberikan hidayah atau taufik ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang tua, para ayah dan para ibu pada hakikatnya mereka hanya melakukan usaha saja. Mereka hanya berusaha saja menjalankan apa yang e, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anak mereka. Adapun hidayah, taufik, ya, di mana anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, maka ini tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka niscaya mereka akan tetap berada ya di dalam kesesatannya. Kemudian kata beliau di sini ya, beliau ingin memperkuat apa yang beliau sampaikan tentang uh, hidayah. Beliau akan membahas bahwa para nabi sekalipun ya, para nabi sekalipun orang-orang pilihan ini tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada siapapun ya bukan hanya kepada anak mereka, kepada orang-orang yang mereka cintai. Ya, kepada paman mereka seperti Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang sangat beliau cintai, ya. Dan demikian juga para nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak mereka. Ini untuk menegaskan kembali kepada kita pentingnya kita memohon kepada Allah hidayah apa yang kita lakukan hanya usaha saja, namun semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta Sekarang kita akan baca kitabnya, kata beliau. Anbia la yamliku nahidayah li ahad. Sampai para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun. Ya, di sini beliau mengaitkan hidayah dengan hidayah tu taufik. Karena memang hidayah itu Saudara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ada dua, ya hidayah atau taufik hidayah al irshad hidayah tul -irshad, dan hidayah tul taufik hidayah tul irshad ini artinya seseorang itu mengajarkan, mengarahkan. Maka hidayah tul irshad ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang bisa kita lakukan kepada anak kita kita berikan hidayah tul irshad berupa pengarahan, berupa nasihat ini bisa kita berikan. Namun hidayah itu taufik, yaitu anak itu mengikuti nasihat kita, anak itu mengikuti ya uh, apa yang kita arahkan kepada mereka, ini semua kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata beliau di sini hidayah itu taufik, karena hidayah itu irsyad wal bayan penjelasan ya hidayah berupa pengajaran dan penjelasan ini bisa diberikan kepada anak kita bisa memberikannya kepada anak tapi taufik ini hanya kembalinya kepada Allah subhanahu wa kemudian kata beliau Habibullah ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa yunashidu ammahu abu talib an yakula la ilaha illallah wa ammuhu ya'ba wa yamtani' Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajak paman beliau Abu Talib untuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya membujuk pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Suatu kalimat yang bisa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela dia nanti di akhirat yang membela pamannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak mau dia, ya. Ya ba wa Dia enggan dan tidak mau mengucapkannya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi yasha, wa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan dia ya maha mengetahui siapa yang layak untuk diberikan hidayah ya kita bisa lihat di sini bahwa nabi saja dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala la tahdi man ahbab nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada ya orang yang dia cintai al hadis bidhalika akhraj al-bukhari wa muslimun min hadithi sa'id ibn musayyib an abihi qala lamma hadrat Abu Abu Thalibul Wafah jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Sa'id bin Musayyib dari bapaknya. Ya, beliau mengatakan bahwa ketika Abu Thalib ya berada di ujung kehidupannya, ini menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, mendatangi beliau mendatangi Abu Thalib, fawajada indahu Abu Jahal. Maka kemudian dia mendapati di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal, wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al Mughirah dan Abdullah bin um, bin Abi Umayyah ibn al Mughirah. Jadi ketika itu Nabi, ada Nabi, kemudian ada dua orang gembong kemusyrikan, gembong kekufuran. Ya. Ada Nabi paman beliau dan dua gembong kemusyrikan. Ini yani Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. <tip> faqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha inallah. Wahai pamanku, beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bersaksi bagimu, yang aku akan pakai untuk bersaksi bagimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi untuk membela pamannya nanti ya pamanku ini sudah mengucapkan la ilaha illallah namun kemudian ya apa yang terjadi faqala abu jahal wa abdullah ibn abi umayyah ya aba talibin ya atarghabu an millati abdul muttalib wahai abu talib apakah engkau membenci agama bapakmu yakni abdul muttalib ya ini menunjukkan bahaya teman yang buruk ya karena karena inilah maka kemudian Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat syahadah. Karena apa? Karena dibujuk atau karena ada masukan jelek dari Abu Talib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Ibn al -Mughirah. Makanya hati-hati berteman Jangan merasa enak aja berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya, teman yang buruk ini akan membawa efek yang buruk-buruk kepada kepada kita. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita membawa kita kepada kebaikan. Lihat ya Abdul uh, siapa? Abu Thalib ya, tidak jadi mengucapkan la illallah karena bujukan dari teman-temannya ini. Qala falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tilkal maqalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha selalu mengulang-ulang ucapan tersebut kepada pamannya. Ya, beliau mengulang-ulang ucapan tersebut kepada pamannya hatta qala Abu Talib akhir ma ma kallamahum huwa ala millata Abdul Muttalib sampai kemudian yang dikatakan oleh Abdul Muthalib kepada mereka ya akhir ucapannya Abdul Muthalib kepada mereka huwa ala millati Abdul Muthalib dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib jadi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Naam fa'aba an qala la ilaha illallah dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama wallahi la astaghfiranna ma lam unha ank. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah sungguh aku akan meminta ampunan bagimu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya. Fa anzalallahu azza wa jal linabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi kaum musyrikin, walaupun itu adalah orang-orang karib kerabat mereka. Setelah jelas bahwa mereka termasuk penduduk api neraka. Kalau wa anzalallahu taala fi abi talibin, fakala li rasul sallallahu alaihi wasallam inna kalatah di man ahbabta, walaikin allah yahdi yasha, wahwa alamu bil muhtadin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah Subhanahu wa mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Lihat di sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah ya eh, kepada paman yang sangat dia cintai. Ya tidak bisa memberikan hidayah yang kepada paman yang sangat dia cintai. Maka kita jangan bersedih kalau kita sudah berusaha mendidik anak, ya, ya ketika kita sudah diberikan hidayah sunnah misalnya, sudah sudah berislam dengan Islam yang lebih baik misalnya. Kemudian ya anak kita kita sudah kita arahkan, kita sudah uh, berusaha, ya kita berdoa juga kepada Allah, tapi ternyata Allah menakdirkan dia ya tidak mau atau menolak dakwah yang kita berikan jangan bersedih. Nabi kita Muhammad SAW... Alaihi Wasallam pernah mengalami hal yang sama dalam keadaan beliau seorang nabi. Ya, nabi saja seperti itu, apalagi kita. Ya, ini Nabi SAW dan pamannya. Nabi tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Ya, demikian juga yang terjadi pada Nabi Nuh Alaihissalam. Nah, kalau ini lebih kuat lagi korelasinya. Kenapa? Karena ini hubungan antara bapak dan anak, antara orang tua dan putranya. Kalau tadi kan antara keponakan dan paman nggak bisa dia memberikan hidayah. Ya ini antara anak uh, bapak dan anak. <kulahahu> Nuh alaihi salam. Ya yulihu ala wa lahu ya ma ana wa ma al kafirin. Coba perhatikan bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam membujuk putranya beliau mengatakan kepada putra beliau ya bunaya wahai putraku irkam ma'ana takum ma'al kafirin ya naiklah engkau bersama kami ini ceritanya ketika itu sudah mulai terjadi banjir bandang banjir yang sangat besar ya banjir yang sangat besar ya ketika itu uh, Nabi Nuh alaihi salam berusaha Nabi Nuh alaihi salam Berusaha uh, Untuk me Membujuk anaknya Agar ikut Untuk me me apa, Mengikuti beliau Naik ke atas kapal ya Karena nanti kan terjadi banjir bandang semua orang yang beriman naik ke atas kapal mereka akan selamat adapun orang-orang yang uh, kafir ya mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayyakama'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari naik bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Ya. Walakin Allah Subhanahu wa taala ma arada li hadzal walad al hidayata akan tetapi ya walaupun sudah dibujuk oleh uh, bapaknya ya anak ini Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan hidayah kepada anak tersebut maka dia mengatakan anak tersebut mengatakan qala ila jabal ya simuni minal ma. aku akan mencari pelindungan kepada gunung yang dia akan menjagaku dari air dari banjir jadi ya, ajak bapaknya untuk naik ke atas kapal tapi dia lebih memilih untuk naik ke atas gunung. Fakallahu Abu Qalala Asimal Yawma min Amrillah illa man rohima wahala bayna humal fakana min al mukrokin. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, <coughs> uh, Nuh mengatakan La Asimal min Amrillah. Tidak ada yang bisa memberikan penjagaan hari ini dari Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uh, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh-Nya, Wahala maka gelombang pun menjadi penghalang antara mereka berdua, dan anaknya Nabi Nuh Alaihissalam termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ya, lihat Nabi Nuh Alaihissalam, apa kurangnya Nuh Alaihissalam? Ya, seorang nabi bahkan termasuk ulul azmi minarusul termasuk rasul ulul azmi akan tetapi anaknya tidak bisa beliau berikan hidayah ya bahkan lebih memilih untuk bersama orang-orang kafir dan tenggelam bersama mereka kalau alaihi salam munadiyan maka ketika ini Nuh pun terpengaruh dengan kasih sayangnya kepada anaknya dia pun kemudian ya berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku sesungguhnya anakku itu termasuk dari keluargaku dan sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah hakim yang terbaik. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam akan akan bertanya kepada Allah kenapa? Ya, kenapa putra beliau tidak diselamatkan? Adalah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan menyelamatkan keluarga beliau. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salam. Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun gairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, wa uh, inni ya an takuna minal jahirin Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh alaihissalam. Wa inu alaihissalam. Ya, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu yang layak untuk diselamatkan. Ya, artinya janji Allah untuk menyelamatkan keluarga Nabi Nuh yakni dari kalangan orang-orang yang beriman. Innahu amalun ghairu salih. Perbuatan yang dia lakukan bukanlah perbuatan yang saleh atas al nimalai salakabihi Janganlah engkau mempertanyakan tentangku apa yang tak kau miliki ilmunya. Ini aizuka antaku namil jahilin. Aku ingatkan engkau agar engkau tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat kebodohan. Fayak tadi runuhu alaihi salam kau bika Robbi ini aulubika an asala kamalai salibihi wa tarhamni aku min al khasirin. Ya, kemudian Nabi Nuh pun meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wa Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bertanya kepadamu apa yang tidak aku miliki ilmunya. Wa ila li wa tarhamni aku minal khasirin." Apabila engkau tidak mengampuniku dan merahmati diriku, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh ya Allah, kejadian ya pada Nabi Nuh alaihissalam dan putra beliau. Beliau alaihissalam berusaha bagaimana agar putranya ini diselamatkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada putra beliau, maka ya putra beliau pun ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Demikian juga ya contoh yang ketiga yang diberikan oleh beliau. Ini tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk memberikan petunjuk kepada bapaknya, mengajak bapaknya, ya, untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala. Kalau tadi hubungan antara bapak dan anak, sekarang anak ke bapak, anak yang berusaha untuk memberikan petunjuk kepada bapaknya. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada bapaknya. Wahahua al Khalil Ibrahimu Yunashidu abahu fayakul ya abati lima tak budu mala yasmau wala yubusir anka syaa. Dia mengatakan kepada bapaknya ya abati. Onduru barokallah fikum ya ini adab yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati itu dalam bahasa Arab ya panggilan yang uh, menunjukkan pemuliaan yang menunjukkan kasih sayang dan penghormatan. Bukan ya abi tapi ya abati. Ya, dia lebih kuat daripada sekedar lafad ya abi, ya abati. Jadi walaupun e, orang tua kita kafir, ya, tetap kita harus menghormati dan memuliakan mereka sebagai orang orang tua. Ya, tidak kemudian karena dia kafir dipanggil dengan panggilan yang jelek. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Memanggil bapaknya yang masih kafir Qala ya abati lima tak Ma la, la yasma wa la yubsir Wa tukri anka saya Wahai bapakku Mengapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Dan tidak bisa memberikan manfaat Apapun kepada dirimu Ya abati ini Qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya Duhai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, aku akan tunjukkan bagimu jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku. Ya, kalau bahasa kita mungkin, wahai ayahanda, Janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Janganlah engkau menyembah syaitan sesungguhnya syaitan ini adalah bermaksiat durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati, ini akhafu ayyamasaka adabun min Ar-Rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan engkau ditimpa adab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, maka engkau pun menjadi ya teman bagi syaitan. Ya, Coba lihat bagaimana upayanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membujuk bapaknya agar tidak beribadah kepada berhala. Fabi aja ala khalil alaihi salam Maka apa yang dijawab oleh sang bapak atas bujukan al khalil alaihi ketika dia mengajak, ketika dia membujuk dengan ucapan yang demikian mulia ya abati duhai ayahanda wa abati ya abati imtana aghayatul imtina dia tetap tidak mau untuk mengikuti bapak uh, anaknya wa aba dal iba dia menolak dengan penolakan yang demikian kuat bal wahaddada waladahu biqaulihi araghibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjuman Apakah engkau, wahai Ibrahim, membenci sesembahan sesembahanku? Apabila engkau tidak berhenti, maka aku akan balik mencercamu, wahjurni maliya, dan aku dan tinggalkanlah aku, ya dalam waktu yang lama. Ini respon dari bapak beliau. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusaha untuk mengajaknya dengan penuh kelemah lembutan. Ya, Pak Subhanallah, ya, Fahakon Innal Hadi allah maka Subhanallah, ya, Subhanallah, Maha Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenar-benarnya pemberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pemberi hidayah. Ya, kita lihat Nabi Ibrahim saja tidak bisa memberikan hidayah kepada ya, kepada bapaknya. Kemudian kasus yang selanjutnya. Ya, kasus yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini menunjukkan keberhasilan seorang bapak ya atau eh, kasus yang ke berapa ini? Yang ke tiga ini yang keempat ini kalau kasus yang keempat ini menunjukkan e, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seorang anak kalau tiga kasus sebelumnya ini kita menyebutkan tentang ketidakmampuan seseorang untuk memberikan hidayah ya bahwa Allah lah yang Allah menolak untuk memberikan hidayah maka kasus yang akan kita sebutkan ini sebaliknya Allah berkenan untuk memberikan hidayah kepada seorang anak wandur ilah hadar ab wa, wa baina Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Maka perhatikanlah bapaknya Nabi Ibrahim tadi. Lalu bandingkan dengan Ismail putranya. Ibrahim punya bapak, ya, bapaknya tidak diberikan hidayah, kemudian dia punya anak, anaknya diberikan hidayah, yakni Ismail alaihi salam. Ismail wa'di salam abuh. Maka Ismail yang menepati janjinya ini panggilan bagi Ismail sadiqul wa'd ya yaqulu lahu abuhu bapaknya mengatakan kepada dirinya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur wahai putraku sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu maka ya kemukakan apa yang menjadi pendapatmu jadi Ibrahim alaihissalam ya yang namanya mimpi para nabi ini adalah wahyu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau menyembuh menyembelih putra beliau Ismail. Lalu beliau bertanya kepada Ismail, Kemukakan apa? Bagaimana pendapatmu terhadap mimpiku ini? Fa subhanallah al-hadi wa subhana man ala al -qulub. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan hidayah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan pada hati manusia. Yakulu Ismail alaihi salam. Maka Ismail alaihi salam mengatakan, Ya abati if al matu'mar. Satajiduni insya Allahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka niscaya engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Fahakon innahu hulayyakuna minas sabirin illa ilasya Allahu subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan benarnya bahwa tidak ada ya tidaklah dia bisa menjadi orang yang jujur kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi allazi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ma, Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mematikan ya dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya bahwa Hidayah itu ada di tangan Allah ya yang memberikan uh, apa pengarahan ya atau yang berdakwah itu satu orang ya tapi dia berdakwah kepada dua orang yang satu bapaknya yang satu anaknya kepada bapaknya Allah tidak berke, tidak berkehendak untuk memberikan Hidayah padahal yang yang apa uh, apa dia kepada bapaknya dia nggak bisa ngasih kasih Hidayah ya Allah tidak berkehendak untuk memberikan bapaknya hidayah. Tapi kepada anaknya Allah berkehendak untuk memberikan hidayah. Ya, padahal sama-sama yang mengajak pada kebaikan ini satu orang, ini Ibrahim. Ya enggak? Tapi kepada bapaknya tidak berhasil, kepada anaknya berhasil. Ini menunjukkan bahwa bukan karena faktor Ibrahimnya, ya, bukan karena faktor Ibrahimnya seseorang itu mendapatkan hidayah, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia kepada bapaknya nggak bisa Ya, tidak diterima dakwahnya, tapi kepada anaknya, anaknya menerima dengan penuh kesabaran. Ya. Maka kita kembali diingatkan di sini bahwa yang bisa memberikan hidayah adalah Allah. Sebesar apapun upaya bapak dan ibu, ya, untuk mengajak kebaikan kepada anaknya, mereka tidak akan mampu kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala subhana man akhraja imamat tauhid. Ya, Ibrahim alaihi salam ya min sulbi rojulin kafir ya falillahil wal amru maka maha suci Allah subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan seorang imam tauhid ya dari tulang sulbi seorang laki-laki yang kafir jadi bibitnya Ibrahim itu ya Ibrahim alaihissalam bibitnya Nabi Ibrahim adalah seorang laki-laki yang kafir adalah seorang laki-laki yang yang kafir bapak beliau kafir Ya, sehingga bukan celaan, ya. Bukan celaan kalau kemudian eh, ayahnya adalah seorang yang kafir, ya. Kadang-kadang kita ketika menyampaikan eh, hadis yang ya tentang eh, kekafiran, bapaknya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam marah, ya. Sebagian orang marah kalau kita katakan, misalnya, bapaknya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini musyrik, misalnya marah sampai di demo, sampai nggak boleh, ya, bikin kajian sampai diusir dari masjid. Nah ini Imam Mutawhid Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari tulang sulbi seorang ya laki-laki yang kafir. Maka ini bukan suatu celaan sama sekali. Ya kafirnya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan celaan bagi Nabi Ibrahim. Ya atau kafirnya uh, bapaknya Nabi Muhammad alaihissalam ya menurut uh, pendapat uh, kebanyakan para ulama ini bukan bukan celaan bagi Nabi Muhammad saw. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, hadidzullah taala wa ila rabbinal muntaha fi kulli syai' wa anna ila rabbikal muntaha dan bahwasanya kepada Allah lah segala sesuatu itu berakhir. Artinya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi jangan bersedih kalau misalnya anak kita sudah kita rawat, sudah kita didik ya. Kemudian Allah berkenan untuk apa Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah darinya. Ya sudah. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Ya bersedih boleh, tapi jangan kemudian sampai kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Ya, demikian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk memberikan hidayah. Qala fa mahma kunta ayyuhal ab wa anti ayatu halum wa wa ya balagot balakta balaktu falan tamliku min amri hidayatin hidayati auladikuma syai'an maka perhatikan ini para bapak dan para ibu ya bagaimanapun kalian berusaha ya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kalian maka kalian tetap tidak menguasai hidayah bagi anak-anak kalian kalian tidak menguasakan hidayah kepada anak-anak kalian kalian tidak memiliki wewenang sama sekali untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kalian Wa inna ma hiya faqat asbab yuqhadu biha. Hanya saja yang kalian lakukan ini hanya sebab yang kalian perbuat, yang kalian ambil. Wa turukun tuslak dan dia merupakan jalan atau metodologi yang kalian tempuh. Ya. Wa masaliku taltamis. Dan ini adalah jalan yang kalian jalani. Wa in kunta nabiyyan rasulan, wa in kunta siddiqan nabiyyan, wa in kunta malikan minal muluk, wa sayyidan min as-sadat wa 'aziman minal udhama iqra qawla Allah ta'ala fi sya'ni Ibrahim wa Ishaq alaihimassalam, assalam haitsu qala ta'ala wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin ya kata Allah kata, kata, kata beliau hafizahullah ta'ala ya ingatlah walaupun engkau seorang nabi dan rasul Walaupun engkau adalah seorang yang siddiq dan seorang nabi walaupun engkau seorang raja dari para raja, walaupun engkau seorang pemuka dari para pemuka, walaupun engkau adalah seorang yang agung dari orang-orang yang agung, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan Ibrahim dan Ishak alaihi masalam, ketika Allah mengatakan wa min muhsin wa nafsi di antara keturunan mereka berdua ini yani keturunannya Ibrahim dan Ishak ada yang berbuat muhsin, berbuat ihsan dan ada juga yang mendolimi dirinya sendiri. Ini dua nabi yang mulia. Dua nabi yang mulia, yakni Ibrahim alaihissalam dan juga Ishak alaihissalam. Di antara anak-anaknya ada yang muhsin, ada yang saleh dan ada juga yang mendolimi diri mereka, artinya menjadi pelaku perbuatan dosa. Ya. Jadi ini keadaan E, mereka ini keadaan mereka, keadaan para nabi ya, mereka di mana anak keturunannya saja ada yang apa, ada yang kemudian e, apa, menjadi pelaku, menjadi pelaku dosa ya. Jadi, jangan bersedih, jangan bersedih. Apa yang disampaikan oleh beliau ini ya, menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai e, orang tua hanya e, mampu untuk berusaha saja, namun ya dia menjadi soleh atau tidak dikembalikan kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau memberikan contoh lagi tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau sejak kecil terpisah dari bapaknya, nggak ada yang memberikan perlindungan kepada beliau. Bahkan beliau pernah naam eh, terjerumus ke dalam lingkungan yang demikian parah masuk penjara beliau. Ya, di mana di penjara itu kebanyakan keadaan manusia mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan. Tapi tidak ada yang kemudian merusak, yang berhasil merusak Yusuf alaihi salam. Walaupun di penjara banyak orang-orang yang rusak, tapi tidak ada yang kemudian menyebabkan Yusuf ikut-ikutan ikut-ikutan ikut rusak. Kata beliau wandur jayidan wa fakir bi aklika wa qalbika fi Yusuf alaihi salam. Innahu wadhi'un, innahu wadhi'un, wa wasimun wa jamilun fi ghayatil jamal. Coba engkau pikirkan, coba anda pikirkan dengan baik. Dengan akal dan hati anda. Tentang Yusuf alaihi salam. Ya, beliau adalah sosok yang bersih, sosok yang gagah dan tampan. Fi ghayatil jamal. Bahkan dia termasuk, ya, dia berada di puncak ketampanan. Beliau termasuk orang abliau ah, beliau berada di puncak ketampanan. Bal ajmalu minal bashar. Bahkan Yusuf alaihissalam adalah ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tampan dari kalangan manusia. Utiya syatrul hasan, syatrul husni. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah diberikan separuh ketampanan manusia sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yul kofi goya batil jub. Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengalami ya dilemparkan ke dasar sumur. Dilemparkan ke dasar sumur. Yaltakit hubak dusayyara kemudian dia dipungut oleh serombongan orang. Yuba fi aswakir rokiq wal abid lalu dijual di pasar budak. Yuk ila ilak muluk haytul fitnah kemudian dia dibawa ke istana raja ya sampai terjadinya fitnah di mana imroatul aziz turawidu turawiduhu an nafsiha ya di mana istrinya uh, al aziz pembesar mesir menggoda nabi yusuf alaihissalam fayak ba wayam tane akan tetapi dia tidak menanggapi ya tidak menganggapi godaan tersebut thumma ilal silni bil adisinin fi ausatil khamariin. Uh, wal lusus wa -ahlil Kemudian ketika dia menolak godaan dari wanita tersebut, dia pun dimasukkan ke dalam penjara selama be be beberapa tahun. Selama beberapa tahun. Beliau berada di tengah-tengah para peminum khamar. Beliau berada di tengah-tengah para pencuri. Beliau berada di tengah-tengah para kriminal. Wa sujun, as-sujun fil ghalib, uh, khana uh, Uh, sujunul al jinayat uh, al janain ya demikianlah keadaan penjara pada umumnya ini penjara para pelaku kriminal isinya ya para penjahat isinya adalah para perampok para pencuri orang-orang yang jahat ya dan nabi Yusuf alaihissalam tinggal di tengah-tengah mereka ya fa Yusuf alaihissalam fi hadhil awsad fatara man hafidhah ya maka Nabi Yusuf pun terjerumus ya terjerumus di tengah-tengah lingkungan yang demikian maka coba perhatikan siapa yang menjaga beliau Taro manilari dafaan husharul ashrar wa fujar coba perhatikan siapa yang menjaga beliau ya yang menjaga beliau dari kejelekan orang-orang yang paling jelek dan dari tipu daya orang-orang pelaku dosa Taraman kasahu bil ilmi wal hilm Ma'al jamali wal baha Coba perhatikan siapa yang telah menyelubungi beliau dengan ilmu dan kelemah lembutan ya bersama dengan ketampanan dan kegagahan beliau wa wadihun wahidun gharibun taridun la abba ma ah, wala umma wala akha ma ah, wala ukhta wala amma ma ah, wala khala wala aqariba lahu wala ajdad Beliau dalam keadaan terasing di sana, hanya sendirian saja dalam penjara. <tuh> beliau tidak ditemani oleh bapaknya. Beliau tidak ditemani oleh ibunya. Beliau tidak ditemani oleh saudaranya, laki-laki atau perempuan. Beliau tidak ditemani oleh pamannya, baik dari sebelah bapak maupun dari sebelah ibu. Tidak ada satu kadip kerabat pun yang mengiringi beliau dalam penjara. Tidak ada tidak ada kakeknya di sana untuk bersama dengan beliau. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya di penjara tidak ada seorang pun yang bersama beliau alaihissalam. Kemudian kata beliau, ya mana di Allah, maka siapa yang mengajari Nabi Yusuf alaihissalam? Mana di zakah, siapa yang mencucikan diri Nabi Yusuf alaihissalam? Mana di robbah, siapa yang mendidik Nabi Yusuf alaihissalam? Wawanilladhi Dan siapa yang merawat Nabi Yusuf alaihissalam Ya Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Pelindungan dan penjagaan Ya Maka jawabnya tidak lain dan tidak bukan Innahu allahu subhanah Ya Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya yang memberikan beliau petunjuk Yang memberikan Uh, merawat beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala khairun hafizah wa huwa arhamu rahimin. Dia adalah sebaik-baik penjaga dan yang paling uh, berlimpah kasih sayangnya. Ya, jadi lihat Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara tapi tetap terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala, bukan bapaknya, bukan ibunya. Ya. Jadi kalau misalnya saya pernah dapat ya sebuah berbagi faedah saja ada seorang ibu ya seorang wanita muslimah awal dia menikah dengan seorang laki-laki non muslim kemudian laki-laki non muslimnya ini apa e, masuk islam dia masuk islam kemudian terjadi perceraian antara dia dan suaminya tadi yang non muslim yang muslim tapi sudah masuk islam ya nah kemudian Uh, apa ternyata sang suami ini ya, suaminya orang luar negeri ya kemudian diambil anaknya dibawa ke kampung halaman bapak ya sedangkan ibunya ini nggak bisa kemana mana lagi dia ya karena untuk luar negeri mungkin dia tidak punya kondisi keuangan tidak memungkinkan nanti tanya bagaimana ustadz apa yang bisa saya lakukan saya benar-benar dijauhi dari anak saya dan mungkin uh, suami saya sudah, sudah sudah kembali lagi sudah keluar dari keislamannya dan lain sebagainya maka kita katakan ibu banyak-banyak doa ya dalam kondisi seperti ini yakinlah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya anak-anak ibu akan tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya tinggal di penjara, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang merawat, nggak ada yang menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. wa Musa alaihissalam tiflun rodi. Kemudian beliau memberikan contoh yang selanjutnya. Ya, ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ya ketika beliau masih di masa persusuan beliau dihanyutkan oleh ibunya ya melalui sungai karena waktu itu ada perintah dari Firaun untuk menyembelih anak laki-laki dari kalangan Bani Israel maka Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh ibunya dengan cara apa dihanyutkan ke dalam sungai dimasukkan dalam peti lalu dihanyutkan dalam sungai kemudian dipeliharalah Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah keluarganya Firaun lihat tumbuh di tengah keluarganya Fir'aun. Tapi apakah itu memudaratkan Nabi Musa? Jawabannya tidak. Allah tetap menjaga beliau. Kalau Musa alaihi salam, tiflun ya tilkal tilkal um Coba perhatikan Musa alaihi salam. Ketika itu dia hanya dia masih menjadi seorang bayi yang masih di, masih membutuhkan susu ibunya, Kemudian ibunya memisahkan dia, ibunya yang penuh dengan kasih sayang ini terpaksa memisahkan dirinya. Tilkal um ar-rahimah al-karimah tufariquhu wa tukdzibuhu fit tabut. <tuh> ibu yang demikian penuh kasih sayang, ibu yang demikian penuh ya cinta kepada anaknya ini terpaksa berpisah, terpaksa memisahkan anaknya dan meletakkan anaknya tersebut di dalam sebuah peti. thumma yukdzifuhu fil ma'at kemudian ya qoma fil yami ma'at kemudian Nabi Musa alaihissalam terpaksa dihanyutkan ya di apa dihanyutkan di sungai thumma yaltahiqu ahlu zulmi wal baghi wal qatli wal udwan kemudian dia pun dipungut oleh sekelompok orang yang penuh dengan kedzaliman sekelompok orang yang penuh dengan perbuatan dosa yang sering membunuh dan bermusuhan Ya takithu alu firaun dia diambil oleh keluarganya Firaun ya fayalaha min fajiah wayalaha min musibah maka ini merupakan bencana yang demikian tragis ini merupakan musibah yang demikian besar ya ketika bayi ini ya dididik oleh orang-orang yang fajir ya bahkan bapak angkatnya adalah seorang yang mengatakan ana rabbukumul a'la Aku adalah Rabbimu yang paling tinggi. Nabi Musa terpaksa Allah Nabi Musa alaihissalam terjatuh ke tangan orang-orang semacam ini. Walakin man raddahu ila ummihi kay taqarra aynaha wala tahzan akan tetapi siapa yang kemudian mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar merasa tenang ibunya dan tidak lagi bersedih ya, ceritanya ketika itu Nabi Musa alaihissalam ini ya ibu angkatnya mencari wanita yang bisa menyusui. Ya, kemudian datanglah ibunya Firaun, uh, ibunya Musa alaihissalam. Kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalam inilah yang kemudian apa? Menyusui Nabi Musa alaihissalam. Baik. Wa wal fi baiti zulmi wa Dan siapa juga yang telah menjaga Nabi Musa alaihissalam dari keburukan, dari perkara-perkara yang dibenci dalam rumah dalam sebuah rumah yang penuh kezoliman dan perbuatan melampaui batas. Ya, manila di asamahu ayat ma fi buyut dima was Siapa yang menjaga Nabi Musa alaihissalam dari mempelajari ya di rumah tersebut bagaimana cara menumpahkan darah, ya bagaimana untuk menawan para wanita dan menyembelih anak laki-laki, ya ini, ini kebiasaannya Firaun ketika itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak terpengaruh sama sekali untuk melakukan kejahatan yang semisal. Qala inna ladhi wa wa huwa subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjaga, melindungi dan merawat Nabi Musa alaihissalam pada hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Falahul hamd hanya eh, segala pujian hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah ada di tangan Allah. Walaupun dia tumbuh di sebuah rumah, ya Allah akan jadikan sebab yang menyelamatkan dia dari kesesatan, dari kebengisan penghuni rumah tersebut. Ya, Allah akan selamatkan dia. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam ya terselamatkan dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Firaun dan para pengikutnya. Kemudian contoh selanjutnya diberikan oleh Syekh Mustafa al Adabi. Contoh lain tentang hidayah, ini yani kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ada seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir Alaihissalam. Padahal, ya bapaknya, bapak dan ibunya adalah seorang yang taat, tapi anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir Alaihissalam. Ya, kenapa? Karena kalau dibiarkan hidup, dia akan membuat tersesat bapak dan ibunya. Kemudian kata beliau, wahahuagulamun akhor, abawahu mukminan, lakin nahutubi akafiran, kama nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan pula, ada seorang anak, kedua bapak ibunya adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi dia telah ditetapkan sebagai seorang yang kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh nabi alaihi Salatu Wasalam Famaada asahuma an yasnaa ma'ahadal gulam allah tubi'a akafiron. Maka apa? Bagaimana kehidupan mereka? Ya, apa yang akan mereka lakukan dengan seorang anak yang telah ditetapkan bahwa dia menjadi gembong kekufuran? Kota <tallahu al> khidir. Maka khidir pun membunuhnya. Wastan karo Musa salam dalika. Fa'atabahu al-khidir ya fi wa lahu hikmat Allah fi dzalik. Maka kemudian ya Nabi Musa alaihissalam mengingkari perbuatan Nabi Khidir tadi. Ya, dan menyalah. Kemudian Nabi Khidir balik menyalahkan. Ya, balik menyalahkan Nabi Musa lalu dia pun menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Ya. kalau Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Fantolakoh, hatta gulaman ya. Maka kemudian mereka berdua berjalan Sampai mereka berdua yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu Dengan seorang anak laki-laki Maka Nabi Khidir pun membunuh anak laki-laki tersebut Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan nafsan zakiyatan <tulak> nafs Ya Nabi Musa memprotes perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Apakah engkau membunuh sebuah jiwa yang tidak berdosa? Ya, telah engkau telah mendatangkan atau telah melakukan sesuatu yang demikian mungkar. Lalu Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, Qala alam aku laka inna kalantas tati sabro ya sabra. Ya, beliau mengatakan, bukankah telah aku katakan kepadaku bahwa sesungguhnya engkau tidaklah mampu untuk bersabar denganku. Ila Khidir sampai kemudian Khidir mengatakan, Amal gulamu fakana abawahu mukminain. Fakhashina ay tughyanan wa kufra rabbuhuma minhu wa aqraba Kata Khidir alaihissalam Ya Adapun anak laki-laki ya. Kata beliau alaihissalam Ya Alam لَكَ laka inna kalantastati amai ya sabro. Bukankah aku telah katakan kepada engkau, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar denganku. Ya. Kemudian beliau pun mengatakan, adapun anak laki-laki yang kubunuh tadi, maka kedua bapaknya adalah orang yang beriman, maka kami pun merasa khawatir dia akan mendorong orang tuanya tersebut pada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna ayubdilahumah maka kami menginginkan untuk mengganti anak tersebut, maka robmu menginginkan agar uh, agar diganti anak tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, ya zakatan wa akro yang lebih bagus keadaannya, lebih suci keadaannya dan lebih dekat kasih sayangnya. Ya, jadi apa? E, ada orang tua yang beriman tapi anaknya, ya malah menjadi gembong kekufuran. Makanya Nabi Khidir Alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh anak tersebut, untuk membunuh anak tersebut dengan harap Pak dengan apa? Dengan harapan nanti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun bapaknya beriman, bukan berarti kemudian anaknya juga ikut beriman. Ya. Falana thab baidan, fadabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyid waladi Adam. Ya, nasya an yatiman, yatimal abawayn sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita pergi jauh-jauh. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecintaannya Allah Subhanahu Wa Taala dan penghulu dari segenap anak Adam nasya'a yatiman beliau tumbuh dalam keadaan yatim ya nggak punya bapak nggak punya ibu Nabi Alaihi demikian keadaannya ya nggak ada yang membimbing beliau karena bapak dan ibunya sudah tidak ada wanasya'a fakiran kadalika famanilladhi Ya. dan beliau ya tumbuh dalam keadaan fakir. Maka demikian juga kita tanyakan siapa lagi yang siapa yang telah menjaga beliau, ya tumbuh dalam keadaan yatim, tumbuh dalam keadaan fakir, tapi siapa yang menjaga beliau? Ya, fi iman, wa auha ilahil <tuh> Quran. Siapa pula yang telah memasukkan kepada hati beliau keimanan dan mewahyukan kepada beliau Al Quran? Innahu Allahu Subhanahu Wa Taala falahu ni'matu walahu fadlu walau walau walahu sana al husn sesungguhnya dia adalah Allah subhanahu wa taala nikmat itu berasal dari Allah keutamaan itu berasal dari Allah subhanahu wa taala dan pujian pujian yang baik itu kembali kepada Allah subhanahu wa taala ya jadi Nabi alaihi salatu wasalam walaupun beliau tumbuh dalam keadaan yatim ya anak yatim ya, anak yatim ya tidak kebanyakannya nggak ada yang merawatnya, nggak ada yang mendidiknya. Ya, tapi Nabi Alaihissalatu Wassalam ya dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lingkungan buruk yang ada di sekitar beliau ini tidaklah kemudian membutuhkan Rasul Alaihissalatu Wassalam. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di sini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya kita menyadari betul Ya, hendaknya kita menyadari betul bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh seorang bapak, sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh seorang ibu untuk uh, menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah ini tidak bisa lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Akan tetapi yang menentukan, ya, yang menentukan apakah mereka menjadi ya e, generasi yang kita idam-idamkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat penting untuk kita sadari betul dalam proses pendidikan anak-anak kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh doa ya bagi kesolehan anak keturunan kita. Lakin nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wabihamdika, bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kemudian bagi yang berada di Zoom, kami persilahkan untuk bertanya.